Saya akan lega bila dia betul-betul berakhir. Sekarang ni saya masih dalam keadaan menunggu keputusan. InsyaAllah lah saya bersangka baik. Itulah reaksi pelakon Diana Daniel apabila ditanya mengenai perkembangan terkini kemelut rumah tangganya dengan suami Farid Kamel. Kata Diana, dia berharap agar suaminya itu melepaskannya dengan baik dan meneruskan kehidupan tanpa sebarang permusuhan demi anak-anak. Diana ditemui di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor pada pagi Selasa 8 Ogos bagi mendengar keputusan kes hadanah dan penjagaan anak. Sementara itu, mahkamah menetapkan 21 Ogos depan bagi merekod persetujuan yang dibuat kedua belah pihak. Mestilah saya nak pengakhiran yang aman dan baik untuk kami kekalkan hubungan yang baik dengan anak-anak demi silaturahim kami. So, saya doakan kita dapat capai satu ending yang baik. Doakan. Dia rasa lega tak bila penghujungnya macam gini, macam ada nampak ya, dia akan berakhir dengan cara yang baik? Saya akan lega bila dia betul-betul berakhir. Sekarang ni saya masih dalam keadaan menunggu keputusan. InsyaAllah lah saya bersangka baik. Kemungkinan yang akan berlaku kami semua. Kena bersedia. Dia buat. Lebaran tu dia masih kencang kita sebab belum selesai lagi. Lebaran itu kencang ya. Tak ada berdebar. Cuma benda-benda ni melibatkan hal keluarga. Jadi dia sentimen dia tinggi lah kan untuk kita. Dan dia melibatkan hati, perasaan. Dia melibatkan banyak benda. Melibatkan masa depan. So benda tu yang buatkan kita kena ambil benda tu dengan serius. Sekarang ni penjagaan anak, proses berjumpa semua berlaku dengan baik macam tu? Baik, semua baik. Ya. Tak ada masalah. Dan saya pun tak nak komplikikan apa-apa. Saya pun tak nak banyak sangat cakap sebab pihak yang sana pun tak ada dekat sini untuk defend ataupun untuk cakap lebih-lebih kan. Jadi pihak saya pun kurang bercakap dan insyaAllah nanti dia pun boleh bagi. Saya pula terganggu tak dengan proses semua ni? Agak rehat wak. Sempat keluar lagu baru? Sempat. Kena teruskanlah kejaya kan. Sebab itu kita punya sumber rezeki kan. Itulah tak semestinya saya ni giat ke aktif sangat ke, tak ada. Kita slow-slow sebab banyak lagi hal-hal peribadi yang perlu diselesaikan. Today actually untuk keputusan mahkamah bagi permohonan kami lah, permohonan Diana untuk interpati hak jagaan anak. Tapi macam kedua pihak telah berbincang mengenai semua kes-kes yang berkaitan dengan my client dengan Farid, termasuk cerai dan sebagainya. So kita dah sediakan satu agreement, perjanjian penyelesaian di mana kedua pihak telah masukkan semua terma-terma untuk selesaikan kes ni secara global. Tadi kita telah maklumkan kepada hakim bahawa kita dah capai satu penyelesaian, tapi ada sikit lagi fine tuning nak buat. Kita akan buat dan kita akan datang balik sini pada 21 untuk rekod terma-terma persetujuan dan jadikan dia sebagai perintah mahkamah. Dan pada Khamis ni insyaAllah kita akan proceed dengan permohonan cerai di mahkamah rendah di Petaling lah, telah difailkan oleh Puan Diana lah. So we will proceed with that. So di sini kita hold dulu. So hakim tak bagi keputusan hari ini sebab kita nak selesai secara global kan. Jadi kita tak mau apa-apa pertikaian lagi. Semua hak-hak selepas cerai telah dipersetujui lah oleh kedua-dua pihak. Jadi kita cuma nak signkan agreement tu. Kita akan submit kepada hakim pada tarikh akan datang. Dia jadi perintah mahkamah selepas tu.